lagi kita kedatangan Suzuki Carry ya. Dengan keluhannya wipernya sering mati, putus terus sekringnya ya. Kita kasih sekring 15 ampere putus, kita kasih sekring 20 ampere, kabelnya lonyot. Oke, kita tambah relay. Kita tambah relay kaki 4 ya untuk setrumnya biar stabil. Ini soketnya motornya wiper ya. Oke, kita putus ini untuk 12 poltnya. Nah, ini kunci kontak on. Oke, kita sambung aja ke 385, gabung aja langsung. Untuk 385 gabung aja ya. Oke, ikuti keseruannya terus. Nah, untuk 385 kita gabung aja langsung. Jadi gini ya. Nah, berarti kita gabung aja plusnya. Nanti groundnya ikutkan body aja langsung. Oke guys, untuk 385 nya sambung aja ke plus ini ya, untuk langsung sekring. Nah, untuk yang 87 nya sambung aja ke sini langsung untuk lari ke motornya. Untuk 86 nya langsung aja ke grounding. Nah, gini ya biar arusnya stabil. Kita pasang untuk relaynya. Oke, kita isolasi biar nggak kemasukan air. Ya oke. Nah, rangkaiannya kayak ini ya. Nah, 87 nya larinya ke motor. Nah, nanti larinya ke motor. Yang untuk 87, untuk 3085 ini bebas ya, 8586 enggak apa-apa, ikutkan aja yang 8530, sambung aja ke sini langsung, digabung ke positifnya ya. Oke, untuk ini sambung aja ke masa. Oke, groundingnya ikutkan sini aja langsung. Kita buka bautnya dulu. Kita masukkan untuk klemnya. PCT. Harusnya kurang, makanya kita tambah relay biar enggak lemah untuk motornya. Dikasih sekring 10 ampere kebakar, kasih 15 ampere kebakar juga, dikasih 20 kabelnya yang kebakar malahan. Aduh, makanya kita solusinya kasih relay. Oke, kita coba dulu ya, masukkan aja langsung. Set. Oke, kita coba. Nah, berfungsi dengan baik. Oke bro, mantap. Nah, tadi dikasih sekring 15 ampere udah putus, ini enggak sampai 1225 menit. Nah, ini udah aman, ini sudah. Oke guys ya, cukup sekian ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.